Selamat pagi, cikgu. Masih pada buka bantal, kita lihat. Abang sudah mandi. Kita akan ke klinik sih hari ini. Jadi cerita hari ini kita mau naik perahu ke Koenigsee. Cuma kayak kita salah turun halte, jadi kita harus jalan ngelewatin pegunungan-pegunungan yang lagi berkabut ini. Emang pengalaman aku sama Danu so far ya, setiap kita trip itu cuacanya biasanya hujan. Nah hari ini katanya sih hujan seharian. Sebenarnya rada kecewa sih, karena sebenarnya kalau langitnya cerah ini tuh pegunungannya banyak banget dan pasti kelihatan. Pokoknya dia sebenarnya kecewa sedikit, cuman ya udah mau gimana lagi, bukan kuasa kita juga. Mungkin emang harus harus kesini lagi next time. Karena itu jalan kaki sisa 1 kilo lagi menuju tempat keberangkatan si kapal ini. Sebenarnya tuh bagus banget pemandangannya, kayaknya kalau cerah ya, cuy. Ini dia, lupain satu lagi. Dia emang di tengah-tengah gunung, kayak bukit sih. Iya, jadi ya udah nikmati aja pemandangannya. Sistem jendelanya kayak angkot gitu, digeser. Gimana, Cung? Berkabut aja bagus. Iya sih, apalagi kalau tadi aku bilang kayaknya emang harus kesini lagi. Cuman emang alam mau jadi prediksi sih. Benar. Jaya. Benar. Dia mau main trompet untuk nunjukin Gema, cuy. Wahrscheinlich, es gibt nur bis bald, und wir müssen jetzt aussteigen und wir müssen jetzt in der Kunst.
ini sekarang tinggal gerimis-gerimisnya doang. Kita udah nyampe di halte kedua dari perahu tadi. Jadi dia tuh berhenti di dua halte. Satu halte San Bartolomeus, satu lagi Salet. Nah sekarang kita ke Salet karena kalau dari sini tuh lebih banyak yang bisa dilihat alamnya sih. Karena di sini bisa wander itu apa ya? Wander. Trekking. Nah sekarang kita lagi mau masuk. Ini pemandangannya masya Allah sekali. Terima kasih. Jangan lupa tutup lagi. Udah sekarang kita mau lanjut jalan. Mungkin kita sekarang destinasi pertamanya adalah Overzee. Ini jual walls nih cuy, jual walls. Kalau di Indo pasti sini udah pop mie, Indomie, apa lagi? Pop mie. Sari jahe. Granita buat yang ala-ala jamen-jamen. Oh, bisa bikin pop di sini tuh. Iya. Q&A mantap. Sekarang kita mau first impression Overzee karena kita belum kelihatan nih sekarang. Jalannya nggak jauh sih. Enggak. Terus cuman treknya udah enak. Ya, treknya kayak batu-batu gitu. First impression Overzee. Baru kelihatan, jadi di Overzee itu ada rumah kecil gitu. Kita baru kelihatan atapnya doang. Lagi-lagi. Ini rumahnya ikonik banget sih. Kayaknya. Oh iya, di sering foto. Foto-foto gitu. Masya Allah. Lu baik. Wah, bagus banget, banget sih. Kalian harus lihat. Please, kita dari tadi tuh di sini udah hampir setengah jam enggak sih? Belum. Oh, belum ya. Baru 15 menit lah. Baru 15 menit. Kayak saking apa dikit-dikit foto, dikit-dikit foto. Karena dari mananya bagus, cuy. Ini seperti waktu di Venice. Apa sejauh mata memandang tuh kayak fotable. Iya, benar. Pusing. Sekarang kita mau nyambil dulu kali ya? Boleh. Makan dulu. Ini ada tempat makan di sini di atas. Kita ke situ. Atau di batu? Enggak, di atas aja. Kita cuci tangan dulu sebelum makan. Ya udah boleh. Ini airnya bisa diminum. Kata siapa? Maksudnya tadi bilang. Emang kita ngerti orang kebaikan kumur-kumurnya? Tangan. Wudu di sini kali ya? Cuci tangan with style. With view. Aku kayak jongkok banget. Gak terlalu dingin ya? Sotoy. Enggak, soalnya dibanding yang kemarin kita di kali, itu lebih dingin daripada. Oh iya, kacau emang. Kamu penuh dong. Aduh, jadi tumbal ya. Gimana? Kita nemu tempat yang ciamik buat cemil-cemil, snacking. Kita kayak bayi, jadi diantara sarapan dan makan siang harus snacking, kalau enggak kita cranky. Jadi emang kayaknya perlu banget sih, karena udah aktivitas fisik mulu ya. Banget. Padahal kita udah tadi jalan foto, paling cuma berapa langkah nih. Terus kita pemandangannya, masya Allah. Kita bawa apa aja sih makanannya? Roti. Itu apa tuh?
ciabatta pakai pepper. Enak. Enak ya? Enak kosong. Tadi kita beli di supermarket biar irit. Ini 17 sen. Ini 17. Roti dapat 6. Sama air putih. 2 botol. 2 botol. Totalnya 2,8 euro. Wow. Enggak nyampe gocap. Biar enggak usah beli di restoran. Karena mahal. Aku tadi tuh ada ini. Si mas-mas tadi. Si mas-mas tadi yang berempat mana dia? Oh iya. Akhirnya kesan Bartolomeo. Oh iya. Kemarin saya pernah buat sama ya jebur itu ya. Aku mau ke supermarket guys, lewat sini itu pintu masuk ini. Ya tuh cium. Nih, so makan dulu ya. Hei Gatian. Kok di belakang suara napas agak menggema ya. Tadi kita naik. Lumayan panjang. Oke. Sisanya sih bukan tangga. Kita lihat. Kita ngeliatin tepi-tepian. Tepi. Jadi udah ngelewatin tanjakan cinta. Iya, sekarang turunan manja. Jadi hutan-hutan guys. Ini ada lembah. Kayaknya mulai gerimis lagi. Tapi kita dipayungi oleh dahan-dahan. Iya, jadi enggak terlalu basah. Kita mau ke sana, ada kayak dataran landai gitu. Mau ke sana, coba cari tempat-tempat teduh dikit. Makan siang. Balik lagi. Yes. Kejar kapal. Mantap. Ada yang mau berenang di sini. Hanya kita di situ deh. Iya, kita tadi di ujung sana. Sekarang kita di ujung sini. Cari tempat makan dulu, berteduh. Oh, alhamdulillah menemukan spot yang rada landai untuk kita istirahat. Yes. Sekarang mau makan dan menu makan siang ini adalah salad. Ya, vegan. Vegan. Ini nampak seperti perkedel ya, tapi ya, vegan semuanya. Aku juga sama menunya. Terus ada beef jerky. Beef jerky, wah kayak daging babs ya. Pertanyaan dong guys. Halal. Halal. Halal guys. Terus ada ini karbohidratnya. Ini protein. Serat-serat. Ini karbo. Kita bawa bestek. Belajar bahasa Jerman. Bestek. Terus abis itu sebenarnya kita salah karena kita pakai sepatu sneakers biasa, terutama sekarang hujan. Cuman itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus maju ya kan dalam keterbatasan ini. Terus kita akhirnya ketemu tempat piknik yang masya Allah tabarakallah, dan ya bersyukur aja sih, sangat indah masya Allah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah. Dan yang unik adalah tidak ada tempat sampah, tapi tidak ada sampah. Oh iya benar. Dari tadi tuh kita ngantongin sampah. Mau buang, cuman gak ada tempat sampah. Cuma sepanjang jalan tuh gak ada sampah. Hebat. Harus ditiru. Harus ditiru. Yuk, bisa yuk. Bisa yuk. Jadi kita mau makan. Ini dia yang tidak suka sayur. Jadi aku pakai perkedelnya coba ya. Terus sama sayurnya. Bener manis. Manis. Enak. Enak nyata. Ada lentilnya, ada segala macem. Ada kerutong, wortel, selada. Enak. Pakai abrocen. Masih empuk. Aku mau coba beef jerky. Oh iya, kita beli beef jerky.
Pakai sayuran dong. Enak banget. Kayak makan pakai dendeng. Enak. Udah makan dulu. Selamat makan, Cung. Udah dapet ya. Apa nih jalan? Gue juga pas kayak jalan. Yaelah. Hujan banget gitu. Lari. Oke. Terus gue pikir. Kita punya besok udah gak kambing disini. Kayak gini. Udah makan? Kenyang, alhamdulillah. Makan serat banyak. Udah makan dessert juga, makan coklat. Habis makan langsung nyengir-nyengir lagi. Sudah banyak tenaga. Kamu mau TikTok di ini? Bagus banget, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Hujan mulai turun lagi tapi ya. Kan tadi aku minta sama Allah, kita mau makan, redain dulu sebentar. Diredain tadi pas kita makan, pas selesai makan langsung beres. Enggak apa. Dikasih waktu sama Allah. Kamu gitu gayanya lebih kayak obat ini ya, sakit pinggang. Ya kamu dong. Contohin dong, contohin. Tenet, tenet. Tenet, tenet. Tenet. Allah mampir. Saya enggak ada Indomie, Bos. Pasti dia kan Indomie. Pop mie lah ini. Kan Indomie with you. Kalau di Indo spot ini udah pasti ada love sama ayunan merusak. Jadi kan tadi kita fashion show di rumah kecil itu, terus ternyata di sini tuh restoran, terus ternyata pemandangan restoran tuh kesitu jelas banget ya. Ternyata mereka bisa dengan jelas melihat kita fashion show. Sejelas itu. Terus saja tidak selesai komedi sampai di situ. Bala habis pamer. Aku nggak kuat. Udah tadi mau ngakak tapi di sini sepi banget. Terus main komedi. Tapi sepi. Bisa ngobatin sakit kepala? Iya pak. Iya kan itu. Di parut. Enggak lah. Aku ambil dua. Satu ametis, satu rosen quartz. Ya ampun, gemes banget. Astaga. Ini kena kecil. Mahal tapi kayaknya. Bubble waffle pakai Nutella sama vanilla ice. Enak, walaupun rasa si es krim vanilanya kayak artificial tapi enak. Coba nggak? Boleh. Kayak bukan vanilla. Kita coba bubble.
Kayak kue cubit. Masih hangat ya? Masih hangat banget, serius. Terus saya sembari jalan mau ke halte bus, ya. Tadi yang kita ambil ada croissant, muffin, ini apa ya, Wasis Brot gitu ya. Ini yang ada biji-bijinya enak tapi gurih. Ini ada cream cheese, ada selai strawberry. Aku ambil mentega. Kamu ambil apa? Rib eye. Rib eye itu apa ya? Scrambled egg. Asik. Telur acak-acak. Kecap. Garam dan pepper. Kopi. Pemandangannya kali ngeluap. Ingat nggak di hari pertama kalinya tuh bening, terus kelihatan batu-batunya. Sekarang deras banget coy, gara-gara hujan terus dari kemarin. Terus warnanya setengah-setengah gitu, ombre. Nah ini ada yang sotoy, mau coba blue cheese katanya. Selama ini kita makannya kayak cuma di pizza gitu. Cium dulu dong, cium dulu. Blenyek banget tuh. Gak ada baunya sih. Masa sih ya? Cium sih. Biasanya kan bau banget. Yang ini enggak. Dia ada berapa, ada tiga gitu maksudnya. Jadi cheese bucah, aku asal ngambil aja. Gak boleh pakai itu dulu lah. Oke. Okay. Gitu tuh. Kok diem aja sih? Aku berusaha mencerna dulu sih. Jadi dia teksturnya tuh bukan kayak keju cuy. Kayak keju kan? Dia padat. Ini blenyek. Pas dimakan pertama, yang muncul rasa asin. Asinnya banget. Setelah itu kayak makan jamur. Jamur roti tuh. Pahit. Aku belum pernah sih. Pahit sih. Tapi gak ada baunya. Pahit? Pahit tapi. Jadi asin, habis itu pas. Ini kan di tengah-tengahnya nih. Di tengah-tengahnya baru ada item si ini. Iya, jamur-jamur ya. Pas kena itunya pahit. Karena pemberan jamur kan. Jadi tapi nggak bau. Nggak bau yang kopi ini. Ini emang ada yang bau banget. Kayaknya ini yang cupu. Segini yang cupu kayaknya. Iya, sejadi sih. Tadi ada yang lebih banyak lagi. Biru-birunya. Iya. Itu aku nggak ngambil. Mencoba menghilangkan rasa. Harus pergi jam 8 karena keretanya 8.27. Tapi deket banget sih. Ini kan sudah jam 8, harus ke atas dulu, cari kesempatan baru ke situ. Nanti kita closingnya review perjalanan kali ini. Nah jadi sekarang kita lagi di jalan menuju pulang, tapi kita mampir dulu satu hari ke Stuttgart. Karena mau jenguk salah satu teman kami di situ. Yang mantan shopaholic. Mantan shopaholic. Ada videonya nanti di link deh. Jadi kita itu kan naik ICE-nya yang diskonan gitulah ya. Jadi tempatnya tuh terbatas gitu kayaknya di satu kereta. Nah kereta untuk pulang ke Berlin itu nggak ada yang pas jamnya. Akhirnya kita memutuskan ya udah kita mampir dulu ke Stuttgart, terus dari Stuttgart baru ke Berlin gitu.
Gimana perjalanan ke Bezos Garden selama 3 hari 2 malam nih? Alhamdulillah, menyenangkan. Menyenangkan ya. Kalau aku sih, ini salah satu tips ya. Kalau misalnya kalian mau ke Bezos Garden, itu kalau bisa nginepnya di dekat Hauptbahnhof. Hauptbahnhof tuh Central Station, ya gitulah. Jadi terutama kalau misalnya kamu nggak punya kendaraan pribadi. Kalau punya kendaraan pribadi sih terserah mau kemana aja. Justru malah kayak ke tempat-tempat yang lebih alam, kayak tempat kita cuci-cuci kaki itu, nah itu bagus banget tuh. Tapi kalau misalnya kalian mostly mengandalkan transportasi umum, lebih baik di Central Station karena semua, hampir semua bis yang ke arah tempat-tempat wisata itu berawal dari si Central Station itu. Betul. Dan yang lebih enak lagi di dekat Central Station itu udah ada supermarket yang bisa bikin perjalanan kita lebih hemat karena bisa beli roti, bisa beli salad segala macam. Atau nah, ada Burger King juga. Jadi kalau misalnya mau makanan yang hangat, agak hangat ya, bisa ke situ. Dan kemarin waktu kami ke Ramsau, itu ngeliat banyak banget penginapan-penginapan, tapi nggak ada supermarket. Yeah. Jadi kebayang kalau misalkan kita tinggal di situ, bisnya cuma sampai jam 6 sore, abis itu nggak ada bis sama sekali. Terus kalau nggak ada bahan makanan, udah kentang gitu. Ya itu dia kalau nggak punya kendaraan umum. Kalau punya kendaraan umum kan bisa kalo langsung... kendaraan pribadi. Iya, kalau punya kendaraan pribadi kan bisa langsung kayak nyetir-nyetir gitu, nyari supermarket. Tapi kalau misalnya jalan kaki, aduh gak. Kentang susah. Sih, jauh karena banget. Likup apa sih kayak naik turun naik turun gitu karena berbukit-bukit kan. Kalau di sini tuh jangan meremehkan kayak misalnya jalan kaki cuma 30 menit gitu atau kayak 20 menit. Itu kadang naik 30 nanjak. Menit tapi nanjak gitu. Jadi harus dilihat juga kayak levitation, levitasi apa sih? Ketinggiannya. Ketinggiannya gitu, jangan sampai ketipeng gitu. Iya. Dan yang penting lagi harus sedia gear yang sangat proper untuk jalan-jalan karena kita dealing sama alam. Nah itu jadi jangan terlalu yang kayak misalkan pakai dress banget, los gitu. Siapin juga sepatu yang nyaman, terus jaket, payung, kayak gitu-gitu yang basic-basic. Karena kemarin waktu kami jalan hujan, kayak gitu-gitu kan. Jadi ya sangat disarankan untuk membawa peralatan yang memadai lah. Terus si Bezos Garden ini keren banget kalau misalnya kamu mau jalan kaki yang banyak, mau trekking, wandern, jadi siapin gearnya karena sayang banget kalau udah nyampe sini terus jadi nggak bisa explore jauh karena gearnya kurang proper. Nggak mesti yang mahal-mahal juga sih, cuman proper aja at least proper gitu. Gitu kayak kemarin kami pakai ya sepatu kets kurang proper, kurang proper punya, tapi bawa jaket yang jelas, bawa jaket, bawa minum yang banyak, bawa payung. Terus bawa handuk-handuk kecil. Iya, buat kalau main-main air ya. Terus buat ngelap-ngelap juga karena kemarin hujan. Alhamdulillah menyenangkan sih, walaupun kemarin gerimis, cerah, tapi alhamdulillah tetap menyenangkan. Bagus banget sih. Kita harus kesini lagi sih. Iya, karena banyak yang belum kita kunjungi. Iya, karena cuaca juga. Jadi itu dia review kita tentang Bezos Garden. Kita sih recommended banget. Karena ini tuh kayak semacam mini Swiss gitu kan ya. Betul. Swiss tapi yang nggak terlalu mahal. Kalau misalnya kalian ada rezeki ke Jerman atau yang di Jerman lagi bingung mau explore apa, coba explore Bezos Garden karena bagus banget. Apalagi kemarin tuh kita pas makan siang sama sekali nggak nyetel lagu, sama sekali bener-bener sunyi banget. Aku kayaknya nggak pernah dalam beberapa waktu belakangan ini ngerasa sesunyi itu. Gitu. Bener itu waktu kita ngeteh with view. Iya. Yeah. Itu jadi kita diam. Jadi kan sebelah kami itu ada orang. Couple, sebelah kanan juga ada couple, nenek-nenek, kakek-kakek. Kita semua diem. Super sunyi coy, gak ada suara apapun. Air doang. Air doang, kadang kicauan burung. Dan gak ada sinyal internet. Oh iya, benar-benar. Wah oh, gila sih, peaceful banget. Ternyata emang kayaknya butuh sih beberapa sesekali saat gitu untuk ya. Diem gitu. Nikmatin pemandangan kayak gitu-gitu. Ya gitu sih, jadi menyenangkan sekali. Nggak sabar kita mau bikin vlog jalan-jalan yang lainnya. Nanti nggak tahu rezekinya membawa kita kemana, tapi kalau misalnya kita jalan-jalan kita usahakan bikin vlognya yang detail karena waktu aku sebelum kesini juga aku banyak nontonin vlog orang buat cari tahu gitu loh kita naik bisa dari mana. Cuma kadang tuh nggak sinematik sih, sinematik tapi info itunya tuh kayak kurang gitu. Nah aku pengen semoga vlog ini tuh bisa menjawab banyak pertanyaan gitu. Dan ya terakhir mari kita saling mendoakan supaya
ada rezeki, amin. Kamu ada rezeki, kami juga ada rezeki, bisa jalan-jalan dan bisa menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya udah, sampai sini. Stop. Ya udah, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.